Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Saya bukan seorang saya bukan seorang profesional ataupun pakar dalam bidang kulineri. No, saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Dan saya juga bermula daripada offline, hanya menjaja. Saya sebelum ni permulaan saya banyak menjaja. Saya tidak ada kedai, saya tidak ada store, saya tidak ada saya tak ada. Saya direct. Saya buat bisnes saya adalah saya direct kepada customer B2C. Saya direct dan saya biasa orang buat bisnes ni, terutamanya bakery ni, kebanyakan dia ataupun overall dia adalah dia menerima order. Tapi saya memberanikan diri. Itulah taulah saya diberikan kelebihan ataupun keberanian yang lain pada orang. Saya buat bisnes adalah saya terus ataupun direct kepada customer saya tanpa permulaan. Sebab bagi saya permulaan kita nak bagi kita punya bisnes kita orang nampak, orang kenal. So saya kena memberanikan diri terus kepada customer, dan dengan cara itulah saya fikir saya kata banyak terus menjajalah. Saya direct menjaja dan permulaan memang sangat best lah. Tak diakui, memang menjaja ni sebab kita direct kepada customer, best lah. Apa yang bestnya, of course lah, bukan kita menunggu customer je. Bila lah customer aku nak mari ni, bila lah pelanggan nak mari ni, tu je kepada aku. Sebab kita direct kepada customer. Bila kita direct kepada customer, apa yang kelebihan yang saya nampak bila saya direct kepada customer adalah saya dapat customer dengan cepat. Saya tambah customer. Dalam masa sama saya naik sale saya. Orang kata kita boleh lah, kita boleh agak. Okey, satu hari berapa anggaran sale yang kita akan buat? Contohlah satu hari 300, satu hari 500. Gitulah. Saya pernah dapatlah satu hari saya dapat lebih kurang 1500 lah satu hari. Itu paling paling banyak lah saya dapat. Paling banyak 1500 ada jugalah. Itu saya tak silap saya, itu yang paling banyak lah, 1500. Biasa saya akan dapat dalam lebih kurang. Yang menjaja ni, nak menjaja ni best bila kita tahu cara dia. Itu yang paling banyak lah, paling orang kata buat. Sebab saya dulu saya buat sore. So bila saya buat sore, bolehlah saya dapat 100, 200, 300 macam tu je untuk satu hari. Tetapi bila saya saya ada kata saya ambil orang, okay, masa tu saya tak fikir lagi. Tu yang memang part time. So part time ni bila memudahkan saya lah. So bolehlah saya dapat lebih lagi lah. Saya dapat 800, 1000 dan ada kalanya 1500 satu hari. Satu hari deh. Itu kelebihan menjaja. Tapi perlu diingat, menjaja bukan semua orang dapat buat dan mampu buat menjaja. Okay. Sebab apa? Sebab menjaja ni B2C, direct kepada customer. Bila direct kepada customer yang kita belum kenal ataupun yang bukan menerima order daripada kita, kita bawa benda tu, tak apa. Habis ke tak habis ke, belakang kira. Asal kau aku usaha buat benda tu. Itulah saya. Sebab itulah kita nak buat bisnes. Apa yang paling penting adalah kreatifkan kita punya bisnes kita. Supaya bisnes kita tu tidak sendu. Supaya bisnes kita tu lain daripada yang lain. Dan itu yang saya buat lah. So
bila mana saya buat macam tu setiap hari, ada kalanya malas tak buat lah. Gitulah. Kita tak konsisten. Sebab itulah result dia pun tak konsisten. Result dia tak berapa. So, saya kata bila saya buat gitu, saya rutin harian saya lagu tu sama je. Macam mana kita nak dapat impact dia tu 2-3 kali ganda lebih pada tu. So, saya apa yang terjadi adalah saya start saya punya bisnes saya, saya tidak boleh mampu nak pecahkan ataupun nak lebih lagi. Duduk setara tu je. Duduk setara tu je, saya punya saya punya customer pun duduk setara tu lah. Di kalangan itu saja. Orang lain tak tahu. So bila lagu tu, saya fikirkan apa yang patut aku buat ataupun solution untuk aku nak selesaikan masalah aku tu. Okey, banyak tu dari satu hari, 1K. Itu biasalah menjaja kot. Menjaja. Menjaja 1K. Tapi untuk kata lepas, kata bila saya dah ada orang yang boleh menolong saya, itu pentingnya kita ada team. Itu pentingnya ada team. Daripada kita buat sore dengan kita tak ada siapa-siapa, kita tak ada orang nak tolong kita, memang kita masa saya tak ada orang tu, saya hanya dapatlah dalam 200-300, habis check up pun 500 satu hari. Tapi bila kita ada orang yang bantu kita, bolehlah 1K, 1,500 satu hari. So benda tu bila satu hari mesti boring kan. Macam saya mudah boring benda buat yang sama ni. Dapat kata benda yang sama setiap hari. Macam mana aku nak buat? Contohlah 1,000. Aku nak buat satu hari 2,000. Lagi mana aku nak buat benda tu? So di situlah saya start saya punya bisnes saya. Di situlah saya kata saya hang pada otak ni. Tak tahu macam mana aku nak pecahkan daripada 1,000 satu hari aku punya sale ni. Macam mana aku nak boleh jadi 2,000 satu hari? Macam mana aku nak boleh jadi 3,000 satu hari? So benda tu saya fikirkan. Dan bila mana tengok, aku tak boleh nak pergi dah ni. Aku punya save pun tak berapa nak okey. Sebab bila kita menjaja, lepas tu saya tuju kepada sekolah-sekolah ni. Cuti memang, tahu tak, cari nahas lah. Saya cuti kalau boleh 12, kalau cuti pertengah tahun, okeylah. Bolehlah dimaafkan. Bolehlah kata sebab apa? Sebab kalau cuti boleh, macam bulan lima, okey. Cuti pertengah tahun, bulan lima, bulan ni tu, memang okeylah. Boleh nak cover lah sebab dia hanya seminggu je. Tapi cuti akhir tahun, Allah. Cuti akhir tahun memang meninggal lah. Saya punya bisnes saya. Akhir tahun kan lama. So bila lama tu memang saya punya krik-krik. Saya boleh ada sampai, saya tak sampai 1,000 pun saya punya satu bulan. Memang sedih yang amat sangat lah time tu. Memang boleh dikatakan setiap tahun. Kalau bulan 12 tu memang saya punya start. Sebab saya tak tahu kata solution lain. Saya just kepada sekolah dan menjaja saja. So saya ada yang sampai tak sampai 1,000 saya dapat say. You bayangkanlah tak sampai 1,000 say satu bulan. So benda ni agak mengecewakan lah. Pero, so saya kata saya ambil pendekatan tak apalah, saya investkan duit untuk saya belajar. Investkan mula-mula tu kata tak ada lah banyak sangat. Tapi bila-bila kita kata kita nak, apa lagi aku perlu belajar, apa lagi solution dia, apa lagi yang perlu aku nak buat untuk aku nak perbesarkan aku punya skop bisnes aku ni, supaya lagi ramai orang nampak, lagi ramai orang kenal, lagi ramai orang tahu. So benda tu memerlukan kita masuk kelas, memerlukan kita invest lebih sikit untuk kita nak dapatkan ilmu tu, untuk kita praktikkan dan kita gunakan benda tu. So bila kita gunakan, kita ambil, kita investkan duit, terutamanya duit lah. Saya akui memang tahun lepas memang saya invest agak banyak lah untuk saya punya ilmu bahagian online ni, untuk bisnes lah, untuk bisnes, supaya bisnes kita ni biar seiring dan biar dengan
orang kata teknologi dan perkembangan kita punya bisnes kita sekarang lah. So benda ni bila bila saya investkan duit duit tenaga masa untuk saya pergi masuk kelas, saya turunkan ego saya, saya pekatkan telinga sebab kita nak buat invest ni agak besar. So bila kita nak invest agak besar ni, orang tak pernah masuk benda-benda lagu tu. Orang sekeliling saya tak pernah masuk benda-benda lagu tu. Bila tak pernah masuk, saya kata saya kena pekatkan telinga, mendengar aja, mendengar orang kata, tapi saya kata push, saya pergi juga belajar, pergi cari ilmu untuk saya nak dapat ilmu tu, untuk saya nak praktikkan dekat bisnes saya. Dan bila saya, alhamdulillah, bila kata saya masa mula-mula tu memang agak down lah, memang tak diakui lah, memang saya punya bisnes agak down, memang saya punya bisnes memang slow, tapi saya kata saya usaha juga, saya usaha tanya, saya usaha pergi cari member-member yang boleh bantu saya. Dan masa tu memang rasa macam down tu sebab apa? Sebab kata saya punya follower pun tidak ada, sedikit. Lepas tu saya punya sale pun tak pecahkan 10,000 tu. Saya kata tak boleh nak pecahkan, tahu tak benda tu. So bila kata kita bila mentor saya kata trust the process. So saya tak apalah, aku trust the process. Aku kata aku percaya dengan proses-proses yang aku alami ni. So saya ambil masa benda tu. Saya ambil masa, tapi dalam masa sama saya buat juga. Saya laburkan untuk saya punya marketing. So saya buat dan alhamdulillah saya boleh pecahkan untuk permulaan saya boleh pecahkan 30,000 yang pertama, 30,000 satu bulan, 30,000 yang pertama untuk satu bulan. Alhamdulillah, itu memang saya punya saya pun terkejut dengan saya punya sale saya. Untuk pagi ni saya share lah kat you all, saya boleh pecahkan 30,000 yang yang pertama. 10,000 pemula, 10,000 saya dah pecahkan. Lepas tu saya pecahkan 30,000. Masa tu memang saya pecahkan lebih lagi, tapi target saya memang 30,000, tapi saya pecahkan 30,000 untuk per bulan, bukan untuk per year, per bulan, satu bulan. So benda tu, sebab tu saya kata tidak mustahil benda tu, walaupun kita duduk kat rumah. Walaupun kita duduk kat rumah, tidak mustahil benda tu kita boleh mampu buat benda tu. InsyaAllah dengan izin dia juga. Yang penting, trust the process. Proses tu ambil masa. You all jangan duduk nak koya-koya, nak kaya. You all jangan duduk koya-koya, aku nak dapat customer aku 100 dalam masa yang cepat. No, impossible benda tu. Benda tu ambil masa, bro. Ambil masa. Daripada satu hari 10 orang customer, hari kedua 20 orang, hari ketiga 30 orang. Macam itu barulah kita nampak. Okey, daripada 100 orang itu macam mana aku nak kembangkan kepada 1000 orang customer. Alright, so benda tu memerlukan proses-proses dia. Okey. Oh, yang ni hatmu. Banyak ke? Bagi saya kata kalau satu hari 1K, satu hari 1K, 1,000, kalau macam saya pakai duit tu macam okey lah tu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Tapi sampai bila satu hari 1,000? Kita nak biar pecah ke? Orang kata satu hari 1,000, esok tu satu hari 1,000 lebih, 1,500. Nak pecah ke benda tu? Tapi tidak boleh be bagi saya. Tak boleh. Masa tu dah duduk. Sebab apa? Sebab saya ada pengalaman saja. Ilmu tidak ada. Faham tak? Ilmu untuk saya nak kembangkan benda tu tidak ada. Nothing. So, kita kena belajar lah. Dah mu tahu mu tak ada ilmu bahagian marketing, tak belajar, tak tanya orang, ego, tak si masuk kelas, tak si invest. Ha, tak si invest, tahu tak? Invest. You all kata, okay, saya tidak ada duit, saya tidak ada duit untuk invest, untuk ilmu. Tapi sampai bila you all duduk ditakut, you all duduk mindset, you all tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Orang lain tak ada duit pun, kenapa dia boleh usaha untuk nak ada benda tu, untuk invest, nak masuk kelas? Sebab dia fikir, bila dia invest
masuk kelas dengan duit yang dia usaha tu, dia akan dapat 2, 3, 4, 5, 6 kali ganda lagi pada betul tahu tak? Ha. So benda tu yang kita akan dapat impact dia tu, yang kita akan wow, super, tahu tak? Bila benda tu, benda yang ada result. Fair, bila benda tu ada result, tidak mustahil kita akan dapat benda tu. Masalah lah ni, mugi join tempat awak tak ada result. Lagu mana mu nak ada result? Mugi join tempat awak tak ada result. Lagu mana nak ada result? Ha, pergi cari kelas juga ataupun cari timbul ilmu. You all tengok orang yang bagi ilmu dekat you all tu, result ada ke tak? Result ada ke tak? So, kalau dia tak ada result, lagu mana dia nak hasilkan result dekat you all? You all nak dapat result macam mana? Hey, kena cari orang yang ada result, orang yang boleh guide you all. Macam mana aku nak handle benda ni? Macam mana aku nak buat? Macam mana ni? Ha, hey. Alright? Okay. Kalau soal pengeluaran kita terhad, kalau ada tip pengeluaran bertambah, yes. Ah, kita kata kita buat, bila kita buat satu orang, bila kita buat satu orang, pengeluaran dia memang terhad. Tapi bagi saya, saya boleh buat satu hari 100. Saya sendiri. Saya punya tenaga saya boleh buat satu hari 100 biji kek. So you all bayangkanlah kalau sebiji kek tu RM10, kalau satu hari 100, of course lah 1000 ke. So saya boleh buatlah benda tu seorang-seorang saya. Tapi tak mustahil lah bila kita ada team, kita bertambah benda tu dan kita akan merengankan. Hey, walaupun orang kata buat sore dengan dua orang pun lain dah. Bila kita buat sore letih, kita semua yang handle. Kita lah nak tukar je basuh loyer, kita lah tukar je bakar, kita alhamdulillah kita lah tukar je adun, kita lah tukar je deko, kita juga tukar je juang. Kita juga tu kerja jual. Ha, memang gila kuasa. Faham tak? Ha. So, bila ada team ni, kita kata, oh, kita boleh bagi. Okay, dia je handle bahagian jual. Dia je handle bahagian bakar kek. Dia je handle house. Tahu tak? So, benda tu akan meringankanlah bebanan kita. Alright? Salam saya dari Tawau, Sabah. Sini tengah PKPDB. Oh, duduk dia rumah saudara dah. Ha. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya tak dapat jualan yang banyak tapi tak berapa laju. Sebab apa you all tak dapat jualan yang banyak? Sebab apa? Sebab you all tak gunakan kreativiti. Faham tak? Macam saya gunakan kreativiti dan saya gunakan yang orang lain tak buat. Kalau bakers lain, no, tidak ada. Dan dia kata sebab dia punya kreatif, dia punya lain. Buat bisnes ni kita kena kreatif. Dan saya apa yang kreatifnya, saya pergi tuju kepada direct terus kepada sasaran. Saya direct terus kepada customer. So benda tu akan mempercepatkan proses. Betul? Daripada satu hari tu pagi sampai petang, kalau kita buka meja, satu hari pagi sampai petang, kita kena tunggulah. Manalah customer? Tunggulah. Lepas tu belum tentu lagi berapa yang kita kata kita, sebab dulu dengan sekarang ni tak sama. Dulu boleh you all buka meja mari. Dulu. Tapi sekarang ni no. Orang tak suka dah nak pergi mana-mana tak sis. Macam saya, overall saya akan beli online. Saya tak, kalau macam tudung ke apa ke, memang saya beli online. Sebab saya tak suka crowded apa semua, sebab tempat yang crowded no. Sebab tu kalau macam pasar raya ke, saya lebih suka pergi pagi. Ataupun nak lepas maghrib tu semaya put tu. Sebab apa? Sebab waktu tu memang kurang orang. Sebab saya tak suka. Sebab itulah saya apa yang saya tak suka, of course lah orang lain pun tak suka juga. So benda tu kita buat benda yang kita suka, insyaAllah orang lain pun akan suka juga. So kita macam mana nak buat adalah you all tidak boleh nak gunakan platform ataupun bisnes macam yang dulu, 10 tahun yang dulu, 5 tahun yang dulu.
You buka meja, orang mari. Tak apa. Tapi sekarang ini trend dia, you kena direct kepada customer. You kena direct kepada customer. Bila you nak direct, di situlah kita gunakan kreativiti, tahu tak? Ha, saya gunakan kreativiti, saya pergi direct menjaja. Ha, walau orang lain tak guna platform lagu tu. Sebab apa? Sebab benda tu memerlukan memerlukan kata keberanian. You all tak menjaja kena memerlukan keberanian 200%. Bukan 100%, 200%. Memerlukan fizikal dan mental kena kuat. Kena keluar sebab menjaja ni banyak benda ataupun prosedur dia kita kena handle, kita kena tahu benda-benda lagu tu, tahu tak, supaya kita terus dapat customer tu. Ha, tahu. So benda tu memerlukan kreativiti. Kalau you all tunggu je. Dan yang saya kata, apa kesilapan saya yang saya buat dulu, yang sekarang ni saya improve benda tu adalah, saya orang kata kita tidak boleh nak mengharapkan customer aku buat dah kek sedap dah, orang nak tahu. Macam mana orang nak tahu? Sedangkan you all buat business, you all tidak tunjuk kepada orang. You all tidak tunjuk apa yang you all buat tu, benda tu. Tahu tak? Yang you all buat tu, you all tidak pamerkan, you all tidak introduce dekat orang. Macam mana orang nak nampak? Macam mana orang nak membeli dengan kita? Macam mana? Kita tidak ketengahkan benda tu. Macam mana orang nak beli? Sampai bila-bila lah jualan kita tak banyak? Sampai bila-bila? Kalau kita duduk di takut yang lama, kalau kita tidak beranikan diri, orang kata buat benda tu, hari satu hari berapa you all buat? Satu hari berapa you all tunjukkan apa yang you all buat, aktiviti yang you all buat setiap hari, testimoni apa yang you all buat. Daripada customer beli dengan you all tu, you all ambil dok video dia. You all, daripada customer beli dengan you all, you all ambil dok feedback dengan dia. You all tangkap dok gambar. You all ambil dok semua tu sebagai orang nak trust, orang lain nak trust dengan kita, dia kena nak percaya dengan kita. Bila nak percaya dengan kita, kita kena wujudkan elemen-elemen yang macam ini. Bukan kita duduk, yeah, ya, mu ingat, mu ni nak sahur ni, kita perlu tunjukkan diri kita. Hey, kita perlukan tunjuk diri kita, hey. Ha, nak tunggu je, sampai bila-bila jualan kita tak banyak? Sampai bila-bila? Ha, saya berani jamin lah kalau you all tak buat apa-apa, memang duduk di takut yang lama juga kalau you all tak ambil tindakan. Ha, alright. Kena berani ambil tindakan. Alright. Salam dari akak baru siap buat kek coklat mousse. Vanilla span. Sedap sangat. Lembut tapi tak pandai nak dekor. Buat buttercream dan tabur coklat rice. Tak apa. Ha, belajar-belajar benda tu. Belajar-belajar. Betul tu Norris. Trust the process. Ni mentor pun suruh buat live selama 44 hari. Tu yang belajarlah dari Norris. Memang. Mentor saya pun ajar 44 hari kot. Hari tu 30 hari. You all, kalau you all. Kalau ni testimoni ni. Testimoni saya, tahu tak? Testimoni saya. Apa yang saya buat adalah sebelum ni. Apa yang saya buat sekarang adalah saya, you all tengok saya buat konsisten, saya buat live setiap hari, saya share apa yang perlu saya share, tahu tak? Ha, apa manfaat lagi yang aku boleh bagi kat orang? Apa lagi benda tu? So benda tu pun kena kreatif juga. Benda tu pun kena kreatif. Saya ni sentiasa kena fikir apa lagi tajuk yang sesuai aku nak share dekat orang? Apa lagi aku nak share dekat orang? Hey, yang dulu saya tak buat. So bila dulu saya tak buat, of course lah saya tak boleh pecahkan benda tu. Of course. Ha. So benda tu bila saya buat konsisten. Ha, saya buat konsisten, saya buat live, tak caralah lah saya punya view berapa ke. Saya tak peduli sebab apa? Apa yang saya peduli adalah berapa ramai aku bagi manfaat dekat orang. Bukan aku tengok view berapa orang. Memanglah sekarang ni memanglah adalah orang tengok. Tetapi saya, bagi saya,
aku peduli apa? Orang tak tengok live aku, tapi aku boleh apa yang aku bagi ni bermanfaat dekat orang. Itu yang paling penting. Orang ni nak buat live sebab apa? Nak takut nak buat live sebab apa? Sebab view tak ada. Live tak ada orang tengok. You all jangan fikir lagu itu ya. You all kena fikir ataupun you all kena tengok berapa ramai yang you all boleh bagi manfaat dekat orang. Berapa ramai? Berapa ramai yang you all boleh share apa yang you all tahu ni dekat orang lain. Ha, daripada you all tengok live, kata tengok view tu, tak payah tengok view. You all tengok berapa ramai yang you all boleh bantu orang. Ha, tahu tak? So, itu yang paling penting. Ha, ni lah aku ni. Okay. Nori, macam mana kita nak perkenalkan diri kita ada buat apa-apa jenis barang sebab akak ni pemalu. Pemalu. Ha, pemalu. Saya pun malu juga. Saya pun malu juga. Tapi sampai bila? Kalau akak punya pemalu, akak ni boleh mengkayakan akak, teruskan malu. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada orang yang nak melarang. Tidak ada orang yang nak marah. Kalau akak punya pemalu, akak boleh mengkayakan akak. Tapi akak mula, kalau akak tengok pemalu akak boleh tak geru-geru, keluarkan rasa malu tu, buat tindakan, insyaAllah benda tu kita akan dapatlah. Sebagaimana yang saya terapkan dalam saya punya grup expert untuk minggu ni, banyak benda yang saya akan bagi tas. Uish, sabar nak bagi tas ni. Sebab apa? Sebab benda ni, elemen ni yang sangat penting, yang akan bagi efek dekat you all punya business you all. So memang apa tu, sebab saya banyak, saya setiap minggu insyaAllah saya akan bagi task dekat, terutamanya yang join saya punya guru expert, sebab saya nak you all keluar dari rasa pemalu ni, you all keluar daripada rasa tak yakin ni. Sebab itulah setiap minggu saya bagi task, saya suruh buat live, ada topik-topik dan dia orang bersetuju untuk nak buat benda tu, sebab benda tu tidak dipamerkan ataupun ditunjukkan di mana-mana. So hanya ruangan dalam skop Norris expert saja yang mengetahui benda tu, dan hanya saya, tim saya dan orang yang join expert saja yang tahu. So benda itulah yang saya nak you all keluar dari rasa malu tu, you all keluar dari rasa tak yakin tu, you all keluar dari rasa tak berani tu, untuk keluar daripada hidup yang biasa-biasa. Tahu tak? Ni nak buat bisnes tapi krik-krik lah, buat sikit banyak, buat rasa buat sikit je tapi tak habis juga, rasa buat murah dah tapi tak ada orang nak beli juga. So benda ni yang kita kena tahu, apa patutnya kita ubah benda ni dan olah supaya you all tidak ditakut yang lama. Okay, Nori, kalau jual kek coklat 7x3x3 tu berapa? Akak kena kira deh. Macam kalau you all tanya saya, okay, berapa? Kalau macam saya royak, okay, harga dia, modal dia RM1. Tak semestinya akak buat tu dapat RM1. Belum tentu lagi dan belum tentu sama. So pastikan kira dulu, kira dulu, baru kita confident nak jual berapa. Alright? Okay, makin lama makin seronok dengan Nori. I trust the process. Trust the process. InsyaAllah, itu yang saya buat dek. Saya trust the process. Tapi tak diakui lah. Saya pun manusia biasa juga. Saya down. Setiap hari saya down. Setiap masa saya down. Ha, pada mulanya, yalah, aku invest banyak kot. Aku invest banyak tapi tak ada efek gapo kek. Memang kesilapan saya lah sebab saya tak buat tindakan. Saya nak buat dan dapat efek besar lah ke mananya. Sebab saya tak buat tindakan. Saya tak buat tindakan, saya tak buat apa. Saya masuk kelas je tak buat gapo. Memanglah kenapa? Kita masuk kelas, belajar, faham dan buat tindakan. InsyaAllah benda tu akan dapat impact dekat diri kita. Ha, tahu? Mula-mula diri kita dulu, kepuasan dulu. Lepas tu kalau lama, bisnes kita, ekonomi kita punya, ekonomi kita macam mana? Ekonomi kita makin lama, Banyak kau tahu tak? Sebab apa? Sebab kita dah pandai nak manage benda tu. Kita dah pandai nak manage, tahu tak? Sebab itulah saya merakumi semua. Sebab saya tak nak you all berlaku kesilapan yang macam saya lakukan sebelum ni, tahu tak?
Okey, betul kena pegang Pak Kunci Pemasaran. Sangat-sangat kena pegang. Buat besar Pak Kunci Pemasaran tu letaklah mana-mana pun. Orang buat frame bunga pun ke apa. Kita buat frame Pak Kunci Pemasaran. Ha. Okey. Macam mana bagi tahu orang tahu akak ni tak pandai sangat guna telefon online. Dia kena belajar lah. Memang kena belajar lah benda ni. Kena belajar, kena faham, baru praktikkan, barulah best benda ni. Tapi jangan jangan buat tu, buat stop di tengah jalan. Bila buat stop di tengah jalan, kena langgar kok orang. Pandai dok. Kena langgar kok orang. Gijak. Kau lama laju, kau lama kau laju, kau lama kau laju. Sebab kita dah selesa dah. Contohlah kita bawa kereta, okey. So kereta tu kita mula-mula tu kita bawa slow sikit. Bukan kereta orang, okey. Pinjam kereta orang. Kau lama kau dia sikit, kau lama laju sikit, laju sikit. Sebab kita dah tahu dah macam mana kita nak kontrol minyak, kita nak tekan minyak lagu mana, nak tekan, nak masuk kelas lagu mana. So benda tu lagi lama kita tahu, lagi lama kita tahu, lagi lama kita tahu. Okey. Assalamualaikum, Nori nak tanya, Nori tak ada jual lagi ke loya saya? Kalau ada kanak dekat sini tak ada jual. Dah habis dah. Baru ni ke saya buat? Habis dah. Habis dah. Tak ada ada lagi saya tanya supplier dulu. Saya tanya supplier sebab memang stok loya ni memang payuh ha. Sekarang ni memang payuh sebab dia buat tangan tahu dah. Ha, dia buat tangan handmade. So dia payuh sikit ah sebab dia kecil. So bila kecil ni dia lama. Baiklah dia buat loya hak besar. Bila buat loyak besar ni, dia dolar mahal sikit. Mahal pun berbaloi, betul tak? So benda tu dia bagi dia berbaloi buat loyak yang besar daripada loyak yang kecil. So nanti saya tanya orang supplier lah gimana. Alright? Popek-popek belajar bercakap dengan siapa? Munori betah sungguh. Dia belajar dengan siapa? Okey, belajar dengan siapa? Saya belajar dengan diri saya sendiri. Apa yang saya buat? Apa tu? Apa yang saya buat adalah saya kata setiap hari saya buat. You all tengok, boleh tengoklah saya punya last setahun yang lepas macam mana saya. Sebab saya tidak confident. Sebab saya tidak pernah buat, saya tidak pernah gunakan platform live ni untuk saya nak manfaat dekat bisnes saya. So benda ni bila saya tidak pernah buat, saya akan tergagak-gagak tahu dah. Sebab kita tak buat, tak biasa buat. Tapi try you all buat, biasakan buat benda tu. Contohlah you all masuk, okay. Memang first time, benda yang you all tak pernah masuk, you all rasa, aku nak buat setahun mana? Aku nak buat banyak mana? Nak buat banyak mana? Tapi bila kita dah rutin harian kita buat benda tu sama, buat. Kita akan sentiasa daripada hok setengah je jadi 20 minit. Hok daripada 20 minit jadi 15 minit. So kita tak ada dah nak terah, tak ada dah. So benda tu kita kena buat konsisten. Daripada konsisten tu lah kita, okay, aku tengok. Saya tengok balik live saya, apa yang aku perlu buat. Dulu tak penuh, tak tengok. Masa saya buat live untuk permulaan, tak tengok. Sebab apa? Sebab saya malu dengan diri saya. Tak tahulah, saya malu dengan diri saya. Malu aku nak tengok diri aku. Gini kot lah aku. Allahu Akbar. Gitu lah tahu dah. Tapi, bila kata, saya lagi hari saya lebih confident. Lagi hari-hari lagi confident. Sebab saya tahu apa yang boleh saya bantu you all. Apa yang boleh saya bagi manfaat dekat you all. So, benda ni saya lagi confident. Sebab itulah kita dalam masa sama, kita kena belajar. Cari ilmu juga. Invest juga untuk cari ilmu. Sebab ilmu sangat penting untuk nak bagi kita lebih confident. Untuk kita nak bagi lebih diri kita ni lebih berkeyakinan. Lebih berkeberanian. Lebih berani. So itulah yang saya buat. Alright. Okay. So ramai lagi yang tidak tahu panjang lebar pagi ni. Cara kau marketing So ramai lagi saya akui, memang ramai lagi yang tidak tahu dan tidak ada basic cara nak menggunakan, terutamanya kita nak baking cake menggunakan gula. So sebab apa? Sebab ada kata, saya nak pakai gula pasir je, saya nak pakai gula kasar je, saya nak pakai gula icing je, saya nak pakai gula custard je, saya nak pakai gula halus. Di sini you all kena tahu banyak gula yang ada dijual di pasaran. So you all kena tahu gula apa yang sesuai dekat you all punya cake you all, ataupun apa yang you all nak buat. Contohlah, ataupun anda katalah you all nak buat puding ke, you all nak buat gula hangus ke, puding lah juga kan.
You all boleh guna gula pasir tu yang kita kacang teh tu. Boleh, ya tu. Tapi untuk kek, tidak digalakkan. Tahu tak sebab apa? Sebab nanti akan efek kepada kita punya tekstur kek kita. Sebab apa? Sebab dia lambat hancur. Sebab dia besar. Molekul-molekul dia besar. Bila molekul-molekul dia besar, dia akan lambat hancur dalam kita punya adunan ataupun tekstur kita punya kek kita. So, bila lambat hancur, dia akan efek kepada tekstur kek kita bila masak nanti. Nanti bila kita potong dia, dia akan nampaklah biji-biji. Ah, gitu tahu dah. So, bila kita makan tu, rasa gula lagi. Sebab itulah kita dalam kita nak buat pembuatan kek ni, kita perlu gunakan gula custard. Ada yang kata gula halus boleh ke Doris? Dia gula halus tu anak beranak gula custard. Dia anak sikit pada gula custard. Boleh, tak ada masalah. Asalkan you all jangan gunakan gula icing. Sebab gula icing tu bukan 100% gula icing. Dia dicampur dengan tepung jagung. So, bila dicampur dengan tepung jagung, dia akan efek kepada adunan kek kita. Bila akan efek kepada adunan kek kita, tekstur kek kita pun akan efek. Faham? Ha. Bila aku. Ha. Alright. Saya ada ikuti kelas siaran langsung Nori. InsyaAllah. Tambung. Tahun ni saya ingin cuba buat kek hari lahir anak saya sendiri. Oh, dah ramai dah kak buat dah. Kek birthday buat sendiri dah. Alright, semangatlah hari ni dengan Nori berkat ilmu manfaat. Kena buat bisnes, apa yang saya boleh share dekat you all, kreatif. Itu yang paling penting. You all jangan tunggu bila customer aku nak mari, bila customer aku nak dapatkan produk dengan aku, bila customer aku nak beli kek aku ni, bila customer aku nak beli burger aku, bila customer aku nak beli kuih aku. You all jangan tunggu benda tu. You all kena kreatifkan diri you all. Apa yang patut aku buat? List to do. Apa yang you all patut buat? Alright? Patut buat. Bukan kata tunggu je customer. Oh, customer. Tak ada customer hari ni. Relax gitu. You all kena ambil. Orang kata take action benda ni. Ambil tindakan. Cari. Macam mana solution untuk aku nak biar customer aku ni setiap hari ada. Setiap hari. Betul. Bila setiap hari you all punya routine activity, you all pun best lah. Ada. Betul. Bukan kata selok. Ya, banyak selok pada okey. Selok. Betul. Banyak selok. Bila selok ni, haulah. Save pun selok. Ha. Alright. Ubah jangan duduk ditakut lama. Yes. Itu yang saya terapkan lah. Itu yang saya nampak bisnes saya ataupun saya buat daripada dulu permulaan saya buat bisnes. Sebab itulah permulaan saya punya bisnes. Saya memang, saya tidak ada kedai. Saya tidak berani nak ambil risiko nak ada kedai. Sebab kedai ni banyak risiko dia. Permulaan pun saya dah, baru ni pun saya dah ambil dah. Saya dah ambil dah kedai tahu dah. So, bila berlaku PKP ni, saya ubah fikiran tak apalah. Aku relax dulu. Aku trust the process dulu. Aku nak buat dulu. Lain-lain dulu. Tak apa. InsyaAllah ada rezeki. Aku buat. Tapi masa tu aku buat biar meletup lah. Perok. So itulah. Tapi burn gitu je lah. Tahu tak? Burn gitu je duit. Saya bayar banyak pun. Ha. Saya bayar banyak. Tapi biarlah nak kan. Okay. Rezeki dia. Ha. So. Kata. Apa tu? Memang banyak lah saya habiskan untuk kedai. Tu pun baru. Sikit baru. Baru 20%. Sebab saya cak apa semua dah. Saya cak lepas tu. Saya apa tu nak bayar deposit. Sikit lagi saya nak bayar deposit untuk peti. Untuk peti sebab saya nak buat peti lain. Saya tak nak buat peti yang super biasa kedai bakery. No. Saya nak buat lain. So memang banyak dah lah tahu tak. Tapi bagi saya tak apalah. Aku rugi. Aku rugi biar anggap benda tu orang kata kesilapan. Untuk kita orang kata biar kesilapan tu tidak berulang. Dan kita nak biar orang kata tak berlaku dah kesilapan tu tahu tak. Tak berlaku kesilapan tu. Dan kita nak biar apa yang kita buat lepas ni biar betul dan menuju jalan yang boleh bawa kita jauh ke depan. Bukan jauh ke belakang. Jauh ke depan. Alright. Saya baru siap dekor 2 biji brownies topping Nutella resepi by Nori. 1 biji dah licik. 1 family ni bedah. 1 biji lagi customer order. Boleh tanya tak Nori, brownie ni kalau dah masak kena cucuk lidi tak payah. Tak payah.
Okey, biar dalam oven. Oh, tak, tak semestinya. Kalau kita biar apa, kalau kita tak tahu cara dia, dia tak akan berkedut juga. Ha, saya keluarkan je, stay berkedut lagi. Okey, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu cara dia lah. Kalau kita tak tahu, memang brownies kita tu tak berkedut. Ha, you all boleh buat kata, eh banyaklah buat bisnes ni. Buat bisnes ni bukan bukan bersandarkan you all kena terima order daripada customer. No, you all kena ambil peranan. Tahu tak? Banyak. Banyak-banyak. Nanti saya akan terapkan dekat saya punya expert dan apa tu? Premium. Ah, alright? Banyak-banyak-banyak. Saya akan you all kata lebih advance lah benda tu. Baik tak? Lebih advance. Kita biar kita punya tu biar lebih advance. Bukan kata mengharapkan bila customer aku nak order pulak ni boleh pulak. Lambat lah pulak. Haa. Lambat-lambat. Baik dah. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dari Langkawi. Hai, Rosli Zaramli. Boleh tak gula biasa kita blend? Tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab bila kita blend, dia tidak akan jadi berat. Sebab gula tu gula kasar. Baik dah. Gula tu gula kasar. So, bila gula kasar, bila kita blend dia, adakah you tengok dia punya molekul-molekul ataupun dia punya ketulah-ketulah tu sama ke dengan gula kasar? Dia tak akan sama. Dia tidak akan sama. Tahu dah? Tidak akan sama. Kalau you jangan percaya saya. You try buat. You try blend. You try blend. Adakah sama dengan gula kastar? Kalau macam blender umur saya, tak sama. Tidak sama. Lagi ke saya kata, Nolin ni betul ke tak? Saya dah terang dah lah. Sebab tu saya berani bagi tahu dekat you all. Tahu tak? Sama lah juga. You all nak blend. Nak buat gula IC tak ada ke? Hari tu saya buat gitu lah. Saya try. Kita nak tahu result dia macam mana. So saya ambil risiko. Saya try. Saya blend. Saya punya gula tu. Saya blend. Blend. Nak jadi gula icing. Rupa-rupanya tidak jadi. Kita punya saya campur dengan cream cheese. Saya punya cream cheese saya jadi berketul-ketul. So bila berketul-ketul tu dia tak jadi. Dia tak kata payahlah kita masukkan. Kalau kita masukkan dalam topping piping, kita masukkan dalam piping, dia payah nak keluar. Tahu tak? Sebab dia ada ketulah-ketulah tu dan dia tak jadi licin, dia jadi shining. Tahu tak? Kalau you all buat smooth molek, terutamanya cream cheese ni, dia jadi smooth, dia jadi licin, shining molek. Tahu tak? Bila shining molek tu memang kemenjadian you all punya cream cheese you all tu jadilah. Ha, kalau you all nampak ketul-ketul tu, ha, adalah tak kena. Tak kenanya sebab you all salah masukkan gula. Ha, salah. Jenis gula tu you all salah. So pastikan bila topping kau pastikan you all kena masukkan gula icing. Kalau you all tak ada gula icing, you all pergi beli kat kedai. Kedai runcit pun ada gula icing. Tahu tak? Ada gula icing kau, gula kastar kau ada. Ilmu terbakar. Okay. Boleh tak guna gula biasa dan blend? Sama tak jadi macam gula kastar? Tidak sama. Tidak akan sama. Tahu tak? Tidak sama. Ha. Tidak sama. Saya pun dah buat kek coklat mall resepi kat Nori. Terima kasih banyak-banyak resepi kak. Ha. Nori, pagi ni kak buat Swiss roll Nori. Betul kata. Banyak kerjaan untuk buat dia ni. Lebihan telur putih kak buat macaron guna almond powder. Wow. Ha, nanti tunjuk Swiss roll lah ke mana. Saya pun nak buat Swiss roll kot ni. Ha. Saya tak terang buat Swiss roll juga. Sebab saya nak... saya nak lebih advance lah benda tu, tahu tak? Saya nak lebih advance. Saya nak lebih orang kata nampak lain lah. Nak sama dengan orang. Jangan orang buat tu pun buat tu. Orang buat ni buat ni. Tengok saya buat hari tu saya buat gapo, tahu tak? Apa yang samanya hari tu saya buat. Saya tunjuk dekat you all. Kek strawberry dengan coklat. Habis semua buat kek strawberry dengan coklat. Habis semua, tahu tak? You all boleh inovatifkan benda tu. Maksud dia, you all boleh gunakan tepung yang sama tu. You all buatlah warna hijau. You hijau dengan koko. Kau tunjuk result tu. Tahu? Buat sama-sama je. Sebab apa? Sebab you all tak nak guna kepala otak ni. Tak nak guna benda ni. Tahu? Gunakan sebaik mungkin. Bagi lain. Biar lain pada orang. Lepas kalau sama dengan orang, mulalah. Pesaing aku buat sama dengan aku. You all, kalau orang tu buat sama dengan you all, you all kena buat lain daripada lain. Tahu tak? Buat lain daripada lain. Ha, tahu? Apa yang
berlaku, saya nak bagi tahu dekat you all, bila mana saya punya bisnes saya, of course lah, bila lama-lama orang kenal, okay. Norris ni, memang saya daripada dulu lagi saya gunakan nama Norris ni. Norris, tapi saya gunakan Norris Homemade. Lepas saya dah masuk kelas, mentor saya kata, cikgu saya kata, Homemade tidak boleh diguna pakai. Sebab apa? Orang kata, bukan orang kata, sebab kita buat untuk long term. Kita buat apa? Kita bukan, orang kata, sekarang ni memang kita fikir kita buat Homemade. Tetapi untuk akan datang, tahun depan, apakah jadi kita punya bisnes kita? 5 tahun akan datang. Takkanlah you all nak ditakut yang lama. Takkanlah you all nak tengok saya duduk di kebangkir je. Of course lah you all nak tengok saya ada office yang besar, Wisma Norris, benda tu tahu tak? So benda tu orang kata tidak relevan lah kita gunakan Homemade. Okay, so tapi dulu saya gunakan Norris Homemade. Okay, so bila saya gunakan Norris Homemade, saya kata saya buat bisnes, saya pergi menjaja, okay. So bila member saya yang orang kata tikam saya daripada belakang ni, dia gunakan dan ambil kesempatan apa yang saya gunakan. Contohlah saya buat bisnes kek, okay, saya buat kek coklat mousse, carrot, red velvet, apa semua ni, dia ambil, dia pergi orang kata ciplak orang lain, tapi dia gunakan benda tu sama dengan saya, faham tak? Sama dengan saya. Di situ you all punya, you all rasa macam down. Sama dengan saya. Saya rasa down. Ada dalam member kita yang sebelum ni, masa kita nak buat start buat bisnes, dialah punca dia kenapa aku buat bisnes ni. Tahu tak? Dialah punca dia. Tetapi, orang kata setelah saya kata saya dah orang kenal dah. Bila orang kenal dah, bila dia tahu orang ramai kenal saya, okay? So dia ambil kesempatan tu gunakan apa yang saya ada ni, saya jual ni, okay? So dia gunakan benda tu, betul tak? Gunakan dia buat bisnes dia. So di situ you nampak tak, kita hati kita buat bisnes kena bersih. Jangan duduk mencemburui kata rezeki orang. Okay. Mungkin itu rezeki dia. Rezeki kita lebih lagi, tak tahu. So benda tu you all kena lebih kreatif. So dalam masa sama, masa berlakunya orang kata peristiwa, berlakunya time lagu tu, dia kata dia nak tiket saya belakang, dia ambil kesempatan apa yang saya buat tu. Okay, so apa yang kata saya, time tu memang saya down. Memang saya tu memang down, teramat sangat lah. Saya down. Sebab apa? Sebab bila saya pergi menjaja, orang kata yalah, dia macam orang sansi tau tu. Orang sansi, kan? Orang sekali dia makan, memelah. Dia makan, kan? Dia makan hot member saya tu, memelah. Dia akan beli, ramah beli, kan? Tapi 2-3 kali belum tentu lagi. Mungkin nak kata kita ni sedap. Tapi kita kena buat bisnes, kena jujur. Tahu tak? Kita kena buat bisnes kena jujur. Hati kena bersih. Kita kena apa yang aku buat ni. Aku nak ubah hidup. Bisnes, aku buat bisnes aku nak ubah hidup. Aku nak biar orang yang terdekat dengan aku ni keluar daripada kemampuan ekonomi yang biasa-biasa. So, benda ni, apa yang saya buat masa tu, saya down sangat. Memang tak diakui. Memang saya terlampau down. Tahu tak? Saya down sangat. Saya masa tu, saya memang tak ada team, tak ada. Okay? So, masa tu saya kata dalam 2-3 bulan nak cuti dah lah. Nak cuti bulan 12 tu. So saya punya save memang selok lah. Memang down. Saya punya save. So memang saya, of course lah, bila kita save kita down, of course lah kita pun down juga, kan? Lepas tu saya bulan 1 saya tengok, bulan 12 cuti. So bulan 1 tu saya tengok mentor saya dan bulan 2 tu saya join saya punya kelas dia. Masa tu lah bulan 2 lah bermulanya gitu. Sebab apa? Sebab saya tak nak kata biarlah dia sama dengan aku, tapi aku buat kelainan. Macam mana aku buat kelainan? Adalah aku cepat-cepat aku pergi belajar, aku onlinekan aku punya bisnes supaya dia ditakut yang lama tu, biar aku ni depek. So bila aku depek, dia tak boleh nak kejar dah aku. Faham tak? So bila berlaku tu, kita rasa oh tak apa. Persaingan kita persaingan yang memang persaingan yang sama, tapi persaingan yang kita lebih advance ke depan. Alright? So di situlah saya memainkan peranan untuk orang kata kita pergi belajar, investkan duit, tenaga, masa untuk cari ilmu.
Itu yang paling penting lah. Ah, saya cari ilmu dulu, cari ilmu dulu. Impact dia tak ada pun. Apa mula eh memang impact memang tak ada lah. Ah, saya cari dulu, saya invest dulu. Saya punya duit, kewangan, saya punya masa, tenaga apa semua. Saya invest dulu, pergi cari dulu. Saya pergi dulu masuk kelas dulu, faham apa semua. Memang time tu 3 bulan ataupun 2 bulan yang pertama tu memang sekrik-krik lah. Tetapi untuk 3 bulan selepas tu, alhamdulillah, bila kita ada ilmu, everything kita boleh buat, tahu tak? Everything. Ah. Okay. Kenapa Nori sikit bila masak permukaan kering elok tapi lepas 2-3 jam jadi lembab? Mungkin disebabkan penggunaan gula itu tidak betul. Sebab itulah saya kata, you all nak buat kek, pastikan you all gunakan gula caster. Lepas tu ada yang kata, okay, kering comel molek, lepas tu jadi lembab. Sebab apa? Sebab kek you all tu baru sedang-sedang masuk. Sebab tu orang kata kena biarkan dulu, barulah dia akan masuk dengan molek dan dia tak akan jadi lembab. Tahu tak? Samalah juga tu. Tambahnya kalau you all buat Hokkaido, memang Hokkaido saya perasan, itu pun yang berlaku dekat saya sebelum ni. Saya buat, lepas tu saya nampak masuk pun saya angkat. Bila angkat gitu, memang mula-mula tu dia jadi kering. Tapi lama-lama dia jadi berair-berair, lembab-lembab gitu kan. Ha, sebab dia apa? Sebab dia sedang, dia kata baru masuk je. Puk kita angkat lalu. Dia tak boleh, dia kena biar dulu. Biar dia ada 3 hingga 5 minit dulu dari kata. Tengok pada besar you punya kek lah. Kalau Hokkaido mentah je lah. Ha, dalam 2-3 minit gitu. Biar dulu. Biar you masuk lebih sikit. Jangan terlampau garis sangat. Biar dulu baru kita angkat dia. Baru dia akan tak jadi lembab gitu. Ha. Assalamualaikum Nori. Ha ha. Banyak selok pada okey. Kena mohon. Kena mohon. Ha lah banyak selok pada okey. Ha. Okey. Okey. Kenapa sis rasa salah buka kedai tu? Kenapa? Salah satu sebab kenapa saya rasa tak sesuai untuk saya buka kedai. Sebab apa? Sebab saya punya keyakinan dia tidak mencapai tahap yang okey untuk saya nak buka kedai. Dan dalam masa sama, saya tidak, orang kata, saya tidak tidak mendapat customer. Sebab kita kena ada target berapa customer yang kita kena ada. Ha, kita kena ada target customer-customer kita. You all buat business, you all kena ada target customer you all. Customer you all berapa sehari? Berapa? Satu bulan you all dapat customer berapa? Adakah 100? Adakah 1,000? 2,000? Satu bulan berapa? So benda ni bila saya baru je saya kata saya planning saya punya nak buka kedai. Sebab saya dah survey benda tu bulan-bulan 2 lagi. Masa saya balik, saya pergi Kelah, balik tu saya dah survey dah. Saya dah survey nak buka kedai apa semualah. Sebab kita kata, bila kita kata tak ada orang yang gak kita baru-baru. Saya baru belajar, tahu tak? Belajar ilmu, belajar kata bidang marketing ni. So, saya kata baru buat basic-basic. Bila basic-basic ni, dia tak ada orang yang coach kita. Tak ada orang yang boleh manage kita. Okay, mu kena buat gini. Mu kena buat gini. Faham tak? So, formula A tu memang tidak ada. Lepas tu, baru saya masuk kelas yang lebih sikit. Barulah coaching one by one. Coaching. Orang kata coaching dalam group. Coaching benda tu. So, lebih detail lah benda tu. So, saya kata saya ambil planning yang orang kata untuk jangka masa pendek. Walaupun kata buka kedai ni untuk jangka masa panjang, perlu diingat. Kalau you all tak, customer you all sedikit, macam mana you all tidak bagi menampakkan you all punya bisnes, you all rasa boleh ke tak you all boleh maintain kau you punya sales setiap bulan dan lebih lagi. You all nak bayar kedai, you all nak bayar apa tu, nak bayar team, nak bayar orang yang guard, orang yang buat. Saya, kalau macam saya buka kedai, saya kena ada orang yang handle dekat kedai, of course kan. Ha, saya kena ada orang yang handle dekat kedai. Kalau boleh dua orang, okay. Kena ada orang yang handle dekat kedai. Hey, orang je buat. Tu kalau boleh dua orang juga. Kena tambah, tahu tak? Bila kita kena tambah, tapi kita tak cukup kuat lagi kita punya marketing kita. Kita punya bagi penampakan ataupun bagi orang nampak bisnes kita. Tidak mampu benda tu, faham tak? Tidak mampu dan tidak boleh nak capai benda tu lebih lagi, faham tak? Sebab itulah saya ambil keputusan, tak apalah. Aku rugi title, tak apa. Lepas ni insyaAllah aku nak lebih lagi. Tak apa, title. Sebab saya fikir untuk jangka masa panjang. Sebab bila saya
Masa tu, masa saya PKP, saya ingat PKP tu. Sebelum PKP tu, saya pergi ngecak tau tak. Saya bagi tahu, saya nak buka kedai ke. Saya pergi ngecak apa semua. Siap tu tau tak, ngecak apa semua. Saya cak warna merung. Boleh ada lagi kat kedai tu tau tak. Ha. Tapi kat kedai tu ada sewa dah lah. Tapi tak buka-buka sampai lo. Ha. Tahu tak? So, benda ni kita kena seiring. Buat bisnes ni kena seiring dengan peredaran sekarang. Biar bagi, biar kukuh dulu. Kukuh dulu dari segi kewangan, dari segi orang. Biar orang ni, biar fall in love betul-betul dengan kita. Baik tak? Fall in love. Ha. So, benda tu saya tak bagi kukuh lagi. Ha, sebab tu lah saya ambil keputusan, tak apa. Ha, saya tak buka lagi. Saya tak berani lagi buka kedai. Sebab nanti takut nanti kita akan rugi lebih lagi. Ha. Baik kita rugi sikit daripada kita rugi berlipat kali ganda. Ha, so saya ambil keputusan saya tak buka. Ha, tapi alhamdulillah lepas pada tu saya ambil keputusan lagi, saya ada office lah. Ha, alhamdulillah dah 3 bulan lebih dah saya ada office. Ha, so alhamdulillah lah. Ha, bila kita buat kata kita ada orang yang coaching kita. Ada orang yang kita duduk dalam circle kita. Member kita yang betul-betul yang boleh bantu kita. Bukan member yang membawang. Bukan member yang boleh jatuhkan kita. No. Ha, so member yang boleh bantu kita. Sebab itulah saya suka pergi KL. Sebab team saya ada di KL. Setiap bulan saya boleh pergi. So ni pun minggu lepas saya akan pergi ke KL. Untuk saya nak tengok team saya. Saya nak berjumpa dengan member saya. Sebab saya nak kauk lagi tahu tak. Ilmu dia tu yang ada. Dia kat bisnes dia lah. Bisnes. Member saya dia buat bisnes macam-macam. So saya ambil. Daripada apa yang dia ada tu saya ambil. Saya terapkan dekat bisnes saya. Gitu. Tak tak? Kita kena ada circle. Sebab itulah. Kenapa saya lepas pada tu saya wujudkan grup Lovers Nori? Sebab apa? Sebab utama saya nak you all biar ada semangat dulu. Semangat dulu biar kita dalam skop yang grup kita, biar ada grup tu. Grup yang membina, grup yang membantu you all. So benda tu yang sangat penting. Kalau you all tak ada skop lagu tu, lagu mana you all nak dapat semangat? Lagu mana you all nak keyakinan? Lagu mana you all nak start buat bisnes? Macam mana you all nak ada customer? Macam mana you all nak biar regular customer tu sentiasa tertunggu-tunggukan, sentiasa beli dengan you all? Macam mana? Tahu tak? Sebab itulah kita ada kena ada circle. Sebab itulah kita kena ada orang yang boleh guide kita, coaching kita. Barulah kita tahu apa yang patut aku buat. Oh, kena buat lagu ni, kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Ha, okay? Ha, alright? Bukan kata, oh, aku nak buat live lah, pakai buat live. No! Saya, bila mana orang kata saya suruh dalam grup Norris Expert tu buat live. Tapi tak semestinya benda tu ada yang saya kena perbetulkan. You all jangan percaya saya. You all boleh tanya Nik Sarwati. Apa yang saya banyak saya suruh dia perbetulkan. Banyak gila saya suruh perbetulkan. Sebab apa? Sebab saya nak dia perbetulkan macam-macam dekat dia punya live dia tu. Supaya dia punya orang kata view ataupun apa yang dia share tu jelas. Hey. Kita bukan kata, oh aku Norris kata kena buat live. Tapi dia kena ada cara dia jugalah buat live. Bukan kata tekan go live saja. Dia kena ada cara dia. Faham tak? Cara tu lah kita kena belajar. Ha, bukan kata mu tekan je live. Lepas tu mu nak dapat kau tunggu, mu nak dapat apa tu nak dapat customer. No, kalau you tak tahu cara dia, you kena ada cara dia. Ha, cara dia. Alright. Saya dah join. Join ke apa tu? Noris, boleh tanya ada lagi ke PJJ sebab saya ingin masuk juga. Boleh WhatsApp terus tim saya deh. Oh, metapi. Lupa nak pay ah. Kejap lama-lama tak ingat lupa nak pay. Maaf, maaf, maaf. Sungguh sangat ni. Okey, WhatsApp tim saya untuk join, untuk nak dibantu buat sampai jadi deh. Buat sampai jadi. Saya akan guide you all buat sampai jadi. Saya akan ajar you all step by step. Macam basic. Kalau macam Norris ekonomi tu yang basic. Yang basic saja. Tapi basic pun dah lebih dah. Sebab apa? Sebab saya nak biar daripada benda tu you all boleh buat pelbagai. Oh, pelbagai. Sebab apa? Sebab saya nak you all keluar lah daripada rasa kata buat tu je. Benda tu you all boleh kreatifkan. Banyak cabai you all boleh tau tak? Daripada satu benda, cabang, 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 cabang. Ha. Sebab itulah orang kata, dalam grup ekonomi berapa resepi?
Saya hanya basic saya hanya kek coklat mon. Tapi dengan kek coklat mon banyak cabai. Cabai ni, cabai ni, cabai ni, cabai ni, cabai ni, cabai ni. Pak, sebab apa? Sebab saya nak you all biar terbuka you all punya mindset you all supaya banyak cabai daripada satu ni you all boleh buat, 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 buat. Tahu tak? You all yang mak tengoklah saya punya kata apa tu yang join saya punya PJJ. You all boleh WhatsApp ataupun you all boleh PM orang yang dah join saya punya PJJ ekonomi. Dia kata dah buat lebih dah, tahu tak? Income dia yang dah buat dah jana pendapatan. So benda tu yang memberi impact, oh aku kena buat gini, aku kena buat gini, aku kena buat gini, tahu tak? Ha, banyak benda yang saya kata cuba buat yang terbaik untuk you all supaya you all bukan join saya punya PJJ sia-sia. Saya nak you all join ada manfaat dia dan boleh kata boleh bagi impact dekat you all. Impact tu hanya you all yang akan merasa. Sekarang ni memang you all tak merasa. Impact tu bukan dekat saya, dekat you all yang akan merasanya impact dia tu. Okay? Okay. Kak ada share di Lovers Nori tapi tak accept. Sabar, Kak. Ramai gila yang WhatsApp ting saya, rasa ting saya. Kenapa saya post banyak kali dekat grup Lovers Nori. Kenapa tak accept? Akak kena ingat deh. Saya punya grup tu dah nak capai, tengoklah saya punya members berapa dah. Berapa dah tahu dah nak handle benda tu. Kalau contohlah Kak Shima, dia post bukan sekali, 5 kali. Orang lain pun post 5 kali. You all bayangkan kalau you all darab dengan 2000 orang. 2000 je. Tapi benda tu you all tengok group Lovers Nordic lebih daripada 2.5k dah yang join saya punya group. Baru saya baru buat create tahu dah group Lovers Nordic tu. Ha, so benda ni kata you all kena sabarlah sebab team sebab mengangguk kosih tahu tak. Pop-pop mo ni mengangguk kosih. Di post. Itu yang kena kata kena team saya yang kena approve. Ha, kena accept benda tu. Sebab apa? Sebab mengangguk kosih. Mungkin ambil lah orang lain patut memasuk. No, tidak dibenarkan. Itu group yang saya tubuhkan. No. Mengangguk-ngangguk kosih tahu tak? Mengangguk kosih. Ha, sebab itulah dia kena tapih, kena tapih, kena tapih. Ha. Tahu, kalau tak tapih memang ikut dan lah. Mama ikut dan lah pokok munggi bubuh. Ha, tahu dah. Gi bubuh macam-macam. Bukannya kata geruk contohlah geruk tu geruk ni geruk baking. You all gi masuk geruk nak belajar tajwid. You all rasa relevant tak benda tu? You all rasa you all bagi tahu saya atau comel. Relevant ke dok? Ni geruk nak buat kek. Tiba-tiba ada kan saya di asset lah. Tiba-tiba nak belajar tajwid. Rasa relevant ke dok? Nak belajar tajwid dengan nak buat kek ni. Relevant ke dok? Fikir logik kau. Ha. Ramai gila kok yang syengak-ngak kok si. Ha. Nak dekat 3K member. Yes. Gunakan kepala otak lebih kreatif. Ha lah. Ha. Okay. Kenapa tak nampak? Tak nampak ke apa pula dah? Macam mana nak dapat keizinan suami? Oh, macam mana nak dapat keizinan suami? Gini deh, tik dia deh. Oh, ikut kita kena buat lain ya. Tak apalah saya share dekat you all sikit deh. Okay, sebab saya saya pun sudah berkahwin. Tapi kata saya sangat bertuah lah dapat suami yang memahami saya, yang dapat accept. Sebab kita buat bisnes ni tak sama dengan bekerja, tak sama. Beza dia tak sama. Tambah-tambah kalau kita ni seorang business owner, kita yang kena handle semua. Kena handle tahu tak? Kena handle team kita, kena handle macam-macam. Ha, macam kat saya kena handle banyak. So benda tu memerlukan masa, faham tak? Memerlukan masa, memerlukan tenaga untuk saya nak kata luangkan masa. Kalau macam saya buat live apa semua, saya kena luangkan masa dengan you all. So benda ni kata biar wujudkan kata trust ataupun kita nak bagi keyakinan dekat suami, faham tak? Permulaan you all kena kata buktikan yang aku mampu buat. Sebab itulah apa saja kalau you all join dekat mana-mana PJJ kau, biar PJJ tu biar berbaloi dengan you all, tahu tak? Berbaloi. Faham tak? Biar berbaloi. Berbaloi you all buat tu biar jadi sedap, bagi dia makan setiap hari. Sebab itulah saya bagi lain.
saya bagi orang kata lain-lain. Okey, contohlah hari ni kek coklat mon, bodoh-bodoh je. Esok kek coklat mon letak topping. Tahu tak? Lusa kek coklat mon letak tengah tu topping coklat campur dengan buttercream. Tulak tu topping coklat campur dengan fresh cream. Tahu tak? Lepas tu hari empat, hari keempat buat pula kek coklat. Lepas tu letak pula cheese meleleh. Hari kelima buat pula kek coklat berhantu. Hari keenam buat pula kek tornado. Hari ketujuh buat pula kek coklat indulgent. Benda tu pelbagai, faham tak? Pelbagai. So bila pelbagai, dia ada sebab kenapa dia balik awal daripada kerja, tahu tak? Balik teru, balik. Sebab apa? Sebab dia ada, dia tahu, oh, bini aku dah sedia dah minum petang. Dah sedia dah minum petang. Ha, kalau you all tak sempat, kalau contohlah you all bekerja, you all boleh buat malam ni untuk you all petang nanti you all boleh spend dengan you all punya suami. Biar bagi keyakinan dulu dekat dia, barulah dia easy kita. Tahu, saya gitulah. Dan saya akan bagi reward lah dekat suami saya. So, contohlah, kita bagilah spek lah. Bercuti ke. Macam saya, tahun lepas saya ajak suami saya pergi Korea. Ha, nak boleh pergi Korea, tinggal senang. Tak sesenang itu. Sebab apa? Sebab suami saya bekerja. So, bila bekerja, you nak ambil cuti tu. Yalah, pergi Korea takkan 2 hari. Nak pergi Korea takkan 2 hari. At least 4 hari, at least 5 hari. So, benda ni biar kita... Wait, okay, saya dah bagi ni... Mi taklah cuti. Ha, mi tak cuti ni. Saya dah booking dah tiket flight apa semua ni. Saya tanggung semua. Ha, bawa duit untuk nak shopping-shopping ya. Ha, tahu tak? Itu. Kita bagi keyakinan, tahu tak? Ni mu nak kaya-kaya sorang tak sih. Dah share dekat suami. Ha, bagilah. Kalau macam saya memang akan, okey, jomlah kita pergi ke Merah Highland. At least benda tu, biar dia, oi, tak payah pergi ke Merah Highland tak apa. Kita belanja, minyak, kau makan, kau hotel, kau gapo, kau. Dia lebih suka tau, eh, bini aku pandai dah cari duit. Bini aku, barulah dia akan minta, dia akan, oh, easy. Ha, itu cara dia. Ha, nak pikat suami, tahu tak? Itu saya buat. Okey? Ha, sebab apa? Sebab yalah nak dapat orang yang boleh accept kita bukan senang, tahu tak? Tak sesenang itu. Ha. Tahu. So benda tu biarlah dia kata biar dia enjoy dengan kita, biar dia rasa wish. Okey, tak apa. Okey gih. Ah, asal kau berani buat apa semua. So gitulah, tahu tak? Ha, bagi keyakinan, tunjukkan bukti tu kat dia. Bukti tu. Ha. Alright, apa beza coklat biasa dengan coklat premium? Oh, beza sangat. Cara nak buat lain dah. Cara coklat pula dah. Coklat tu, kalau coklat biasa, dia pakai obat biasa je. Macam saya pakai Casey Candy. Kalau premium tu, dia boleh pakai coklat coin ataupun bar juga. Tapi jenis high quality, alhamdulillah. High quality, maksudnya dark coklat yang berries ke, heavens, ke pernah? Ada banyak. Banyak dekat kedai tu. Tahu tak? Macam saya pakai berries je lah. Sebab tu saya boleh royak dekat you all, berries. Ha, so, cara buat pula lain dah. Kalau macam biasa, coklat biasa ni, apa tu, pakai masak biasa je. Ha, kalau yang premium, of course lah, double boiler, kena buat steak macam mana. Sebab tu lah, time tu kita kena buat. Masukkan dairy. Ha, baik. Assalamualaikum, saya lambat pergi pasar. Gigilah, akak. Okay. Macam mana nak cari customer? Ini yang saya akan share dekat saya punya group premium dan expert. Untuk minggu ni, tak lagi, minggu depan saya akan ajar. Macam mana cara kita nak tarik customer? Macam mana kita nak cari customer? Ha, benda ni sangat senang tau dok. Sangat senang. Saya share dekat you all satu deh. Saya share dekat you all. You all kena sentiasa rajin upload ataupun post setiap hari. Setiap hari, apa aktiviti yang you all buat? Bukannya pergi post gambar you all. Okay, siapa nak beli? Siapa nak beli? Tak ada siapa nak beli. Aku pun tengok. Tak terlio nak beli, tahu tak? Tak terlio. You all kena ada cara dia. Macam mana you all nak post ataupun you all tunjukkan dekat you all punya Facebook. Tahu? You all kena tunjukkan benda tu. Ha. You all kena tunjukkan. Tapi kena ada cara dia lah.
nak aku pergi post. Okey, hari ni ada gani. Tunjuklah, share lah apa yang you all boleh apa tu you all boleh tunjuk dekat orang. Apa? Apa kelebihan benda ni? Tahu, ni pergi tunjuk. Okey, hari ni ada kek coklat mousse. Siapa yang nak? Tak ada. You all tengok kat komen, ada tak orang nak? Tahu. You all kena tunjukkan apa value daripada kek coklat mousse tu. Apa value daripada kek carrot tu? Apa value yang dia dapat, orang dapat daripada kek red velvet tu? Apa value dia? So, benda tu yang orang nak tahu dan orang akan rebut you all punya produk you all. Hey, ha. Macam saya, okay. Apa value yang saya bagi dekat saya punya PJJ yang tak sama dengan orang? PJJ saya serendah 199 dan paling expert adalah 699. So, benda tu bukan saja-saja. Saya ada apa tu value yang saya ketengahkan. Maksudnya ketengahkan, saya akan buat, okay, contohlah ekonomi. Okay, ekonomi saya masukkan kek coklat mousse. Okay, dengan kek coklat mousse, you all belajar cara nak buat topping coklat biasa. You all belajar cara topping premium. You all belajar cara cheese meleleh. You all belajar buttercream. You all belajar cara nak kira. Saya bagi free lagi nak buat roti pizza. Okay, so dengan benda-benda ni, apa yang kelebihan you all dapat? Bila you all belajar tahu cara dia, daripada topping coklat ni, you all boleh advance sikit. You all boleh buat kedua. Anda kata you all upgrade you all punya PJJ you all kepada premium. You all belajar cara nak buat marble. Okay, topping coklat yang ekonomi tu, you all belajar masukkan dekat marble ni. Masukkan dekat marble ni. Boleh gunakan benda tu. Sebab apa? Sebab bila you all tahu cara dia, kek kita tu akan jadi lain. Faham tak? Daripada topping coklat ni, topping coklat ni banyak sangat kegunaan dia. Terlampau banyak. Sebab itulah kenapa kalau you all nak join expert, kenapa dalam expert tidak ada buttercream? Sebab apa? Ada sebablah kenapa. Tahu tak? Mu nak gagah nak pergi expert tu. Ada, you all kena trust the process. Saya banyak kali dah ayat you all. Trust the process. Tahu, you all nak cari customer tapi buttercream pun tak tahu nak buat. Cheese meleleh, patut nak ngamuk dekat expert. Oh, ya ada. Ruri lagu mana? Duk ngamuk dekat expert. Oh, kenapa saya join expert 699 tak dapat buttercream apa semua? Ha, itulah kata. Ha, itulah kata. Ha. Orang kata, ngeja dulu. Gapo yang you all dapat. Trust the process. Daripada benda tu, you all belajar. Okay, advance sikit. Advance. Bila you all dah pandai, dah pro dah benda ni, you all boleh advance dia kepada premium. Bila kata ada yang join daripada ekonomi kepada terus kepada expert pun ada. Sebab apa? Sebab daripada ekonomi ni, dia dah pandai buat. Cuma dia tak tahu cara nak cari customer. Macam mana nak tarik customer. So, dia akan belajar dekat expert. So, bila expert tu dalam masa sama, you all belajar juga marketing dan you all belajar juga kek yang advance. Maksudnya saya masuk juga kek coklat mousse, tapi kek coklat mousse saja, basic saja. Untuk nak tahu topping, diundur balik dekat ekonomi. Ha. Dan red velvet ada, carrot ada, Hokkaido ada, cotton cheese ada. Benda tu you all lebih advance, tahu tak? You all boleh kata berbagaikan benda tu. Dalam masa sama, you all belajar cara nak tarik customer. Macam mana you all nak tarik customer. Macam mana you all nak daripada customer you all sentiasa repeat order. Ha. Tahu? Bila aku ni? Ha. Okay. Nak dekat 3K member memang. Ha. Ramai gila aku. Masukkan grup Mamat Lembut jual makeup pun ada. Ha. Ngaruk kasih. Bapak mu ngaruk. Tak relevan langsung. Tak relevan, tahu tak? Ha, buat masuk cara nak make up pula apa semua. Buat gapa pula kalau cara nak make up kek, bolehlah terima pakar. Ha, nak aku masuk. Ya Allah. Tu kena tapis, orang kata kena tapis satu-satu, tahu tak? Kena tapis satu-satu. Ha, mungkin nak tak saya nak accept. Cuma kat satu-satulah. Team saya ni, awak handle benda tu dua orang. Dia lah tu keju key-in. Dia lah tu keju reply. Saya kata bukan saya tak nak ambil team lagi sebab saya nak. Saya nak, tahu tak? Cuma sekarang ni, saya nak biar saya kukuhkan dulu. Biar saya, team saya yang sedia ada ni, dia pandai dulu. Baru saya boleh ambil team lain, biar hak ni boleh handle bawah-bawah dia. Ha, itu matlamat saya, tahu tak? Bukan kata, tak mampu dah, mungkin nak ambil. Bukan saya tak nak ambil. Cuma, bukan masanya lagi.
Sebab mungkin semua orang boleh buat benda-benda lagu ni. No, ambil masa. Tim saya pun ambil masa nak buat benda ni tau tak. Ha, gitu. Nak tanya tepung vanilla sponge mix. Sama tak dengan Fino sponge mix? Fino, asalkan nama dia sponge mix je kak? Asalkan sponge mix. Optima pun sama juga. Asalkan sponge mix. Ha. Tahu dah, saya tak tahulah tempat you all tu nama pelik-pelik tahu dah. Tapi yang paling penting sponge mix. Ha, yang paling penting sponge mix. Tapi kalau Optima tu, tepung Optima tu, iyalah, betul lah. Ha, kalau tepung Optima tu memang tepung vanilla lah, vanilla sponge mix lah. Dia sponge mix memang sama juga. Step dia sama juga dengan yang sponge mix juga. Alright. So, okeylah saya nak undur diri dulu. Jelas? Ah, bukan gula saja saya ajar you all. Bukan. Saya merangkumi semua sebab saya nak you all biar berdiri di atas kaki sendiri. Biar apa yang kita buat ni berbaloi. Alang-alang buat, buat sampai habis. Alang-alang buat, buat sampai kita dapat result tau dok. Alang-alang buat, buat buktikan kepada orang di sekeliling kita yang dok kata kita, kita tak mampu nak dapat benda tu. InsyaAllah kita buktikan. Cuma cepat dengan lambat je. Allah nak bagi rezeki tu cepat dengan lambat. Kalau kita usaha, insyaAllah kita dapat benda tu. Kalau kita tak usaha, memang kita tak dapat lah. Ha, so, ambil peranan, buktikan benda tu yang kita mampu dan boleh buat benda tu. Hey. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Nanti yang mana yang dah payment loyang tu, insyaAllah saya akan post semua hari ni lah. Saya nak settle semua. Yang loyal 7x3 tu, yang dapat gift pun daripada saya. Yang expert belum lagi deh. Sebab tak siap lagi, on the way. Saya nak settlekan semua. So, okeylah. Yang baik, yang sempurna itu of course datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah lebih baik. Terima kasih semua yang luangkan masa bersama dengan saya untuk pagi ni. Semoga apa yang saya share ni dan bermanfaat dekat you all. Dan tak salah, you all share juga dekat orang lain juga. Supaya orang lain pun dapat manfaat dia juga. Alright, buat sampai jadi, insyaAllah kita dapat kemanisan tu. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.